sekali kalau bergabung. Hai, jumpa lagi bersama saya di Cipimen dalam acara Beko Belajar Kepo. Pada kesempatan hari ini saya berada di Tangerang dengan sosok pemuda hebat Tangerang. Iya. Mama kece kali ini, Mama itu ya. Kayak koko-koko gitu ya, Taman kan cuma kucing sama dua. Wah, tapi di luar pasien bro. Ya, bisa di itu begitu. Oke, mari kita berkenalan dengan beliau. Punya kegiatan apa sih beliau gitu kan? Punya usaha beliau. Mari kita berkenalan. Nanti apa? Lihat ya. Yang Randy. Wih. Ini kan dari namanya itu juga udah jelas ya, bermerek ya. Punya merek sendiri ya. Tuh. Yang Randy. Itu jadi berarti ini nama asli ya? Nama asli. Karena kan gua pernah kalau bilang kan nggak kreatif juga dan nanti pakai nama sendiri. Memang nama lengkap siapa? Randy Mamola. Mamola. So kalau dulu sepigul, dulu network pembalap. Mamola. Pembalap Ducati dulu. Oh iya. Jadi emang dulu bokap kan itu Ducati. Oh, dari bagian yang suap ya? Dari GP. GP. Jadi makanya gua kan dulu main motor. Oh. Sekarang udah mainnya kopi dong. Main kopi, kerja. Yaudah gitu aja. Eta bang. Ada pendapatan ya. Kalau dulu kan main motor kan gue main motor meluaran ada. Jadi pendapatan. Tapi itu hobi gak bisa dilarang. Kadang masih ke bawah. Kadang gak tahan tuh kalau orang-orang mau di motor terpolos. Panas ya. Tapi jiwa gak bisa ditahan. Jiwa ini. Makanya kan gue rekin nih kalau pendapatan nanti sudah ada pendapatan udah oke. Tapi itu udah pasti ya. Udah ada ini ya. Enggak bercita-cita jadi pembalap. Yang soalnya makin tua tuh kadang mental makin berkurang. Oh, tapi buat keseruan pasti ada. Punya usaha apa sih bang? Kalau sekarang itu paling usaha itu kopi apa ya? Dari awal kopi. Tapi kalau kita praktek ya, jadi sebelum kopi itu dulu gua pas zaman yang gua kuliah itu gua main truk. Kurang refti ya, main refti. Gua hobi, ya kan? Gua hobi, gua mulai foto-foto, mau bikin cover, bikin akhirnya tuh dijual. Nah dari itu gua jual, kita kan ada duit nih. Akhirnya gua mulai sibuk dengan bisnis nih. Jual dalam ini ya kan? Iya, beli udah banyak. Cuma kan karena hobi, jadi lu mau rugi, kadang ya bener, mata. Kadang kayak lu pakai satu aja, lu harus jual berapa banyak, tuh biar balik lagi. Oh, modalnya ya? Nah dari kurang-kurang itu kuliah, sampai gua kerja di partner itu ketemu sama gua, akhirnya gua main di Nextor. Karena kebetulan kan yang poin temen gua itu di Sputo. Jadi gua masih yang pas gua itu mikir, ya udah gua udah berkurang-kurang ibaratnya resikonya yang lebih besar, kenapa apa ini resiko aja ini ya kan gua jalan aja gua bilang kita masker tawarin orang yang gua bilang karena itu gua ga ada modal kan gua cuma lempar. Ya, oh, karena gue udah bisa bikin gue buat roll. Iya, gue udah nanya pengen apa? Nggak minta lift, buat toko-toko kan pak? Wah, itu jalanin. Nah, sekarang jadi belum sempat buka toko ya? Belum. Jadi jualan dulu jadi di seller doang, seller doang. Ya kan, tapi dengan kita bisa langsung toko, dan juga enak tuh. Karena itu tau lah, kan zamannya 2016 kan masih belum. Iya, tapi makanya sebelumnya masih 20 ribu. Itu kan gue model, di bawah itu jauh kan. Jadi, dapat sekitar 40-50 ribu. Iya juga ya. Iya, jadi pas gue jualan tuh udah dia ke motor sampai distributornya bilang gue mau bayar nih, dia bilang udah gak usah kasih. Wah, saya kayak gitu luar banyak nih berarti. Tapi minggu kedua kan 450 ribu, minggu ketiga 470 ribu, minggu keempat udah 500, akhirnya udah stabil. Udah berani kan kok, karena takut banget gak bisa ya. Kan kalau diundang kan kita udah nawarin aja ya, kita udah sayang ya. Jadi kita nih jadi pasti ini enaknya di situ udah kencang gitu kita berapa kan apa di mana di Tangerang City tapi jangan kafe berapa berapa gitu pak jadi sejarah kan pas buka toko pas buka toko ternyata kan yang ada ibaratnya isu-isu yang kayak mau biaya cukai. Oh iya itu akhirnya boleh mas nah kita tutupnya nanti harga jualnya tahan tinggi akhirnya customer kurang kan itu rupanya kan udah mas itu kan lumayan itu distribusi gue juga lumayan kurang karena kan benar-benar banyak juga harga
di situ udah mulai kurang. Akhirnya setahun gue 2018 2018 itu akhirnya teman gue memang banyak masalah bisa jalan, masih bisa, gue pun juga udah inisiatif kita nyari yang terima aja nebeng karena lebih murah. Katanya dia ya dia mau fokus ke istrinya terus mesti baru mau akhirnya juga kan mencar ya mencar itu nggak apa-apa keren. Dan situ titik mula gue mulai karena gue kan gue orang gini loh, gue yang saya itu yang sama gue mikirin satu gue ada channelnya yang ya kan, kedua ini gue ada tempat wadah untuk belajar, ketiga ini gue ada nggak tempat yang buat gue ekspresi ini. Akhirnya gue keluar ternyata tuh peluangnya juga ada, tapi itu masih udah mulai-mulai kan ya, saya udah mulai ada nih kopi ini gue juga seperti ya kan, apalagi pas gue nontonnya filosofi filosofi lagi nanya kebetulan kan nonton seriesnya yang dengar lagu yang zona nyaman loh bikin menggelora wakil tulisan ya kan, karena tuh saat itu kerja kerja antar kangen nggak apa-apa. Jadi pas udah sambil kerja jadi gua waktu itu pagi sampai sore kadang walaupun di minggu gua kerja pulang bareng mirip tuh pulang ada capeknya ya karena kan kalau antri ke kota kan biasanya kalau orang itu kan datangnya di malam iya sekarang lagi di atas jadi malam gitu gitu ya. Dan itu pas gua balik lagi ke kopi ya gua udah ngomong ke temen gua lain ya kalau udah kita cepat Nah itu berjalan sekitar 8 bulan ya, 8 bulan karena kan ibaratnya gua kerja ngumpulin modal, karena kan duit dari impact kan memang ada, cuma kan nggak perlu besar kan, maka karena gua sendiri bukanya. Jadi gua itu nabung dulu di kantor gua sama gua barista kan dapatlah makan di makan ngumpulin duitnya itu ya ini di bulan Juli awalnya nontonnya mau tapi terhalang oleh trading jadi gue sekitar trading ini di tahun berapa tuh? Gue mulai trading itu di 2012 juga sudah emang kan ya dulu kan gue sekitarnya tuh angin yang dulu suka besar emang gue gara-gara gue pengennya 10 juta mau dapat 10 juta lah karena terlalu nafsu jadi kalau gue di trading itu kan ada dendam lagi kan beginner lah jadi gue seminggu awal tuh gue untung 20 juta modal sepuluh, kemudian gue juta, gue udah bikin 20 sekop tapi karena pun ini panas kan gue lama gue kantin 2017 kira-kira ketunda lah dari November mau ke shop susi November mau besar, dulu ke Juli Juli ya kan, Juli buka ya udah, positif ini kan gue pikirnya datang apa biasa kita belajar kan lama lagi biar kemarin iya biar lupa kamu lagi ya kita ini pas terakhir dulu buka gerak sendiri ini berusaha ya sekarang sih jadi ya 2019 ini lah kalian harus tahu sendiri ya Januari 2020 kan banjir tahun lalu ya memang ini banget jadi tempat daerah itu memang banjir karena kawasannya ya oh udah habis pinggang nggak jadi nggak bisa buka bisa buka itu jadi awal gua kan ini paling aneh kami dan paling kurang kita sih bukan ya ini kan sebenarnya kan kata ini yang
bisa berhitung ya. Kira pas gue berita dan kamu nggak mau ngaku ya benar. Enggak, bilang kan ada lo yang nggak bisa yang papa bisa kan terus kenapa jadi bang itu mau jawab lah nggak sih kan nggak ratusan juta atau perkebunan dan di cuma sewa mesin tapi lu harus ambil berapa ton sendiri gitu kan kontrak kan kenapa kita nggak beli mesin kalau di ya kan mana kita ada aset nih tuh kan tapi dari sana berbeda beda prinsip beda prinsip kamu udah nggak perlu cemburu dan jika nggak request sih nggak bisa cepet ya, aku beli mesin sendiri gua jalan sendiri ya. Jadi bisa ya dijalanin mesin ini ya bisa. Jadi bukan sekarang aja kan? Kan? Gue ikut kelas kencing itu belum-belumnya memang ketemu sebelumnya untung ya itu yang sangat baik banget jadi selalu dia kesin karena gue bukan yang ngejelakin orang karena mungkin kalau kita dapet bila mau ada PT pasti kan dia mungkin gak balik kita pasti tapi yang orang ini yang kelas itu cuma berbagi ilmu doang ya ilmu dulu walaupun gue belajar cuma tiga hari kelas tapi gua sampai sekarang udah 2 tahun nih ini mah dan channel bimbing apa begitu enak deh mas ya ini dikasih enggak semua sekedar dikasih pengetahuan tapi di dalam ini kelihatan sih ini channel ini gini gini karena kan itu pun juga yang pas awal apa pun tetap tetap ya pas ya semua pas iya karena semua jadi kayak yang kawal PSBB lah ya kan sekarang masuk ke studi
Masih ngomong, nama itu mencerminkan
Udah ini gue ngomong setelah gue ya. Tapi gue karena gue udah aku gue masuk lagi sih. Gue sampai gue buat gue ini sekarang ini kan gue masuk lagi karena gue lho gue ambil kembali dapet nih ini gue keluar itu butuh ini rambut gue biasa gue mau emang bisa lu kelebihan dia nanya apa sih aku orang ini ya karena gue dan kan juga walaupun gue udah paham kan gue nggak tahu semuanya tapi kan gue juga belajar sharing knowledge itu ini karena kalau kita kayak tadi gue bilang lah yang gue ceritakan tadi kita kembali kali ini gue tuh bingung soal lidah gue tuh itu sensori kayak rasa lu tuh nggak bisa kan itu ya gue flex nggak mau apa dan gue jadi yang gue tahu itu yang Rasa itu sebisa mungkin kayak kalau lu ya lu nggak mengeluarkan rasa bosok, lu nggak mengeluarkan rasa sedih, rasa puas, lu nggak mengeluarkan rasa kayu, rasa rencana kurang hati, atau ya kayak misalkan kayak lu mau cukup, ini kalau mau goreng apa kayak gimana cuma, kan darahnya kan buang nih, buang nasi buang, lu bisa mengeluarkan kayu tuh, nah begitu ya, tapi nggak berani lu kalau begini biasanya kan Enak. Yang nomor dua kan punya kasih ini mati ini diganggu masih belum kopi kan lu bilang kerja ini kan jadi mas jadi pintar pintar ini kan juga kuliahnya bisa informasi gitu kami yang nanti nggak jadi tahu kamu tahu yang sesuai dengan intinya karena jalur gue itu berprinsip semuanya lolos jadi yang menurut gue dia seperti itu gue juga lah misalnya kan nanti loh ini kau sekarang mungkin masih itu lu tuh yang menarik lu apa ya aku kemarin masih apa si Mario itu punya jalan yang proses itu, nah ini kan,
gue tau sejarah. Gue sih kan naik turunnya ada. Dia aja pun bilang, aku baru jalan ke kapal. Enggak sih kan? Luar biasa. Jalan lagi kan? Ya gue mah. Jadi pernah orangnya penasaran ya? Oh, jadi pemainnya dan hal baru. Tapi ya bumerang juga. Kira-kira orang-orang nggak fokus. Kalau hari turun itu udah pindah ke orang. Karena kejadian tadi ya? Iya, karena kejadiannya ingetin ya kan? Dan gua sempat ini dia tipe nggak boleh bisa lagi ya boleh fokus nanti pindah haluan lagi bisa kok mau lagi ini ya ada kan pindah lagi ingin cari mak udah ada belum matang pindah belum matang pindah telat jadi lagi aja jangan kira udah mulai sakit. Tapi kan kapal saya sudah terang. Padahal kan terus tarik berani main trap, sekarang pun pikir banyak. Terus sekarang udah yang kedua ya, malah kakek. Hal yang paling lu rasain apa? Hal yang gue pengen rasain, paling lu rasain tambah. Ya itu sih. Ini karena kan dulu orang lihat dari laki kamu satu, mas. Sekarang orang lihat dari laki kamu perlu jauh. Kalau orang kedua, tapi ya kadang waktu kita udah lakukan podcast tuh karena kalau orang lihat yang belum bersih itu mau status iya bonek pun kan udah ya kan bonek jual dari sekarang itu dari kita kata ya harus kita juga berapa ini ya kasih nggak bos itu ya udah lah bos itu dulu kesimpulannya kena ini ini ya gue mau main masalah kalau itu pasti good. Tapi kalau misalnya gue ada tiap pendapat kan, pendapat saya tahu kan. Iya, itu cara survei ya. Tapi kan kita bisa terus jalan, betul. Karena kondisi kayak gini kan kita harus banyak tanya. Kan nggak bisa ada masalah. Kita nggak bisa ditahan. Iya. Mau bilang ya kalau kita kan bicara kan kalau ini banyak masukan kurang cuma kalau ada orang yang cuma pedagang nih gimana supaya kalau gue selalu bilang ke orang itu ya udah lu jalan kalau emang lu susah ya lu coba ya kalau emang susah yang paling saya yang ada bisa ya yang dulu aja deh jadi lu yang bikin sendiri jadi mana sekarang masih kalau nggak senapa lain kayak misalnya kayak gimana ya aku masih kayak gimana masih mulai lagi karena dulu gue senapa itu semua yang semua gue punya lu semua banyak semua bisa juga enak jadi gabut ya bang pakai gue nggak pernah 3 minggu tiga minggu itu gue nggak pernah jadi udah banyak kos ya kan istri tuh uang makan gojek mulu kan pasti ada sehari itu cepet saking ngiritnya tuh gue pesennya nasi uduk bubur aja udah cari yang murah cari yang murah padahal kalau dia harus sakit makan yang sehat betul kalau gue kan kalau orang gila kan karena covid harus banyak minum banyak makan biar orang imunnya cepat naik kan kita ambilnya kan yang imunnya ke oh jadi kita kirim dulu tak enak kan dulu makan yang nyokap bilang kan makan yang sehat kan pasti ya pasti lo cari kuning ya cari apa ya kemana aja gitu karena kan cepat kisi ya kisi terus kerap kesini terus sih bahkan kita cakap lima ya kan nggak kira jalan itu dua minggu ini nggak mungkin karena gue lagi nanggung jalan ini ya kan kan tak kira gue tapi tahu ini minggu jalan sebentar kita tuh udah sebentar
Itu sekarang kok berpikir ya 1 juta kok saya dapat 50 ribu. Sebenarnya minimal ya. Betul, sebenarnya bisa nge-cover nasi hidup sama bubur gua. Ya kan? Karena itu. Betul. Ya kan? Gua cuma main-main-main langsung dulu ya. Karena bilang, ternyata balik deh. Gitu. Ya. Ternyata bisnis kalau cuma lebih kecil, terus Banyak ya. Nah itu kan memang orang kan punya beberapa cara. Itu bisa ngetapak dulu lah sebenarnya. Sampai terlalu minus ya. Terus bahaya itu. Bahaya lu kemauan kan. Belum dikara. Ada. Tanya jalan lah. Mungkin kali. Ya memang. Ya jangan menyedih gini lah. Jangan pikiran lah. Kalau misalnya kadang kan tuh kalau udah temen-temen kayak sekarang kantoran nih gak jadi potong waktu ini hari gitu. Banyak-banyak. Aku bersyukurnya kantor gue itu gak motong. Aku bersyukurnya tetap. Jadi gue ya mungkin gak rezeki kali ya. Jadi gue masuk kantor lagi itu di Februari 2022 sampai 2020. Covid kemarin. Iya. Gue udah tak ngerti apa itu. Karena gue masuk udah skala senior kan. Karena kan udah pernah kerja tempat sama. Gue tempat juga dong. Si Hayo. Ini kan Maret tengah mau COVID, April kan udah mulai WFA. Ya udah lah ini. Karena waktu itu kan lagi PHK banyak tuh. Karena kesempatan perusahaan untuk PHK orang satu kesana. Ya kan? Mungkin bagus tuh. Ya kan? Yang pecat kan yang orang yang udah tinggi. Ya kan? Buat hemat baju. Nyari tapi udah dipecat. Kalau medsosnya ada sih? Ada, kalau medsos itu kita apa? Kayak dong promonya di situ? Banyak, karena kalau kan kayak misalkan gue di setiap jam 1, setiap jam 5 itu gue ada set beli. Apaan tuh? Jadi lu ngobrol sendiri. Cuma 10 ribu. Jadi lu pilihnya semua, mana nih lu mau ngobrol apa? 10 ribu, tapi lu Jadi kita, gue tuh pengen ngapain sih kalau lah. Ibaratnya, jadi kan biar yang sendiri juga. Iya, jadi gue sharing juga gitu loh dari itu. Jadi kopi ini kita lu beli kan pasti. Kita tahu caranya apa? Karena kalau gue kan Tapi kan semakin banyak ilmu yang kita keluarin, juga semakin banyak ilmu yang kita dapat. Pasti udah tambah penasarannya. Ada pasti. Aduh, orang tahu nih ya. Yang udah pasti kopi lama ini sejalan ini pasti ada banyak. Apa aja sih yang pernah gue rasain? Kalau yang pernah gue rasain ya? Kopi, satu kopi harganya 125 ribu. Bagi ini adalah daerah yang di sini.
sampai 7.000 kan, aku setengah harganya. Dan itu rasanya pasti memang di sini dari desa orang-orang aku pasti lagi itu emang terakhir aku ini apa sekali aja itu lumayan iya aku yang kayak dari sana jadi kalau kita sekarang sih nggak sendiri lah makanya ini bisa jual mah kayak gitu lah pasti udah hasilnya yang terbaik kan. Nah itu yang berhasilnya gue bilang sudah gue buat gue ini nih dan gue bingung ini gue bisa ngerasain intensitas Kalau dari sisi konsumen bukan apa sih? Satu hal ini sampai lo sampai sekarang bisa bisa kalau bisa lo oh ya pernah jadi ada kesan kopi ini khusus ini karena nggak ngelatih nggak usah ngelatih dingin kalau standarnya tidak itu sekarang ini itu apa gula jadi kalau gula pun boleh kita buat kasih kopi gula cair itu bisa sedih itu gini pas ini soalnya saya nggak pakai gula karena kita pak biasanya pesen latte sama mana gitu frontal ya terlalu energis juga baik ya iya kan yang kalau ngadepin orang kaum kayak gitu kan kita juga nggak bisa pernah ngejelasin asam pecet aja frontal ini asam karena kita semua kita tahu pahit kita tahu minum pahit itu apa sih ya pak ini mau kopi ini Jadi kan dia enggak mau juga. Kalau misalnya itu yang udah bersih pahit, pas ada sesuatu yang manis, gimana dengan harganya? Juga kok ada menu itu.
gara-gara itu masalah salah kasih jadi satu-satu banyak seperti itu ya kan tuh kira-kira kita ngerti kan ya dong kan ini kesengsara kok begini gimana kata masih manis ya kok baru nih ini kayak orang minta sekat obrol nih kalau itu kita ini udah kok kita tunduk nih kan benar saya cuma kebetulan mas sekarang gue udah kelar juga karena gue harus sisi gitu jadi dulu karena udah habis juga jadi pas posting sendiri itu pun sekitar 50-50 jadi gue dateng loh jadi kita espresso ini apa fix? Bingung jadi bisa lagi kan udah harus sisi jadi balik-balik kalau perlu di kondisi seperti ini, harapannya baik harapan gue ya harapan gue sih sebenarnya jadi kan gak semua berdampak lah gue juga sempat berdampak kayak gini kan nanti kan pas gua liat yang juga gua sharing barang yang semua kena gitu loh kan cuma gua doang karena beberapa ada yang cuma satu gitu kan kadang malas ada yang kedua jadi gua karena mungkin gua masih bisa fight ya kan coba cari di lain bilang jangan coba kan cari tapi akhir jadi jangan gampang nyerah gitu aja sih coba jalan dulu aja kan Kita nggak mau ngapain. Senang gua banyak yang baru nih. Sama. Senang nih berbagi nih. Tapi kok boleh dari mana nih semua? Datang gua. Lagi gitu kan. Kamu jauh juga bang. Gue jauh juga dari Bogor. Tapi main lo Bogor. Asli. Selalu lo kadang kesana kan sudah main ke apa tuh yang soto sop kambing atau ngasan kambing sak. Lalu keluar tol sampai balik. Ini kita keluar tol dari perkampungan. Rasa suka dulu deh ya, rasa suka dulu sama kopi ini karena dari rasa suka itu pasti rasa penting gitu sama kopi lu belajar kan makin cepat ya kan saat udah paham ya kan sebenarnya kopi itu gak perlu modal yang gede cuma modal sadar itu udah bisa dikit kayak temen gua ada kalau dia bilang jual botolan di rumah bisa ya pemang industri ya jadi kan tentang untuk kayak itu tapi gak pertama saya pasti Kopi itu yang mana-mana ini, 500 ribu, 500 ribu itu yang murah, cuma itu lu harus ditargetin baru-baru mungkin ya, tapi kan besar lu juga, karena sekali karena dia, kopi tadi kan gula itu kan kurang rasa kopi ini, walaupun misalkan kopi itu gak terlalu nyaman, tapi orang suka
karena kan spa itu kan enak itu relatif, betul, ya kan? Jadi beda-beda. Ini ada yang bilang paling banget enak, itu nggak bisa kalahin, beda. Jadi lu bikin kopi gue sama koper, ya yang penting bisa diminum, bukan jangan masak juga buatnya. Lu belajar bikin dulu kopi, ya kan? Bisa, lu tinggal cari apa-apa sih, apa-apa yang kan? Kita pilih susu yang mau nih, kita pilih susu yang cocoknya, dari situ bisa buka lonce, bisa buka grade, bisa buka shopee itu. Apalagi sekarang udah banyak ya, terakhir itu baik banget. Jadi lu mau buka cabang, bisa juga. Lu misalnya ada saudara yang mau buka di, misalnya lu rumah lu di Taman Cibodas, lu mau buka di daerah lagi sepok, lu udah sepok. Lu tinggal ini loh, tinggal lu bikin motoran, titik di sana, lu buka grade. Jadi lu nyampe ke semua titik-titik, kita. Jadi lu usaha sekarang nggak perlu ada fisik lah kalau udah. Yang penting lu waktu ada, kan, lagi fokus di rumah pun lu bisa jual. Niat yang kuat ya. Iya. Niat yang kuat ya. Dan merasa ingin tahu ini. Iya. Karena kan orang berpikir pikir kan kalau mau tahu sawah kan, kan nggak cuma, ya. Padahal begini. Tapi buat gue mah lu kalau mau usaha apapun, ya. Lu mau ibaratnya lu mau usaha kopi tapi nggak mau bikin dulu, karena ada modal buat bikin kopi. Ya lihat kita bilang gini, nah, lu punya teman misalnya kopi atau lu lu cari aja misalnya yang roastery ya atau kayak gue nih kan sekarang kita ajak teman juga ya kita gue punya teman nih misalnya dia punya dia cuma ada duit 500 ribu gitu kan 200 ribu nih udah lu tinggal foto item gua ya atau enggak lu beli item gua lu repacking lu jual lagi gitu gua nggak apa-apa kok jadi masalah apa nggak masalah karena orang tuh kayak misalnya orang tuh beli nah mungkin lu mau nanya lu buat beli apa bro buat minum di mana bro? Buat siapa? Mas kamu kayak dari itu pak? Iya, lu beli, ya kan? Lu coba sih, lu repair itu lah di sini. Mulai nggak? Tujuh lo, lama? Tujuh bis. Jadi banyak cara ya. Jadi salah satu itu apa? Berarti niatnya ya? Berarti niatnya. Duit itu kan saya tadi ya. Ya, mau minum dulu, dicintain dulu baru. Jadi tipiknya ya gak semua orang yang aja bisa buka siapapun bisa yang penting niat yang penting lah kok untuk terima kasih ya oke terima kasih buat rekan-rekan yang telah nonton luar biasa inspirasinya ceritanya nanti mungkin lain kali kita bisa kulit lebih dalam lagi kita korek-korek lagi. Terima kasih buat nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jumpa lagi bersama saya, si Pimen, dan inspirasi baru dengan orang-orang baru nih seperti kakak ini yang tampan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lonceng. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya.